Selamat siang para hadirin semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Bersyukur kepada Tuhan karena telah dapat menginjak kaki di tempat ini dan memberikan pidato kepada hadirin semua. Pada hadirin yang terhormat, kita diberikan alam dari Tuhan yang kita dapat menggunakannya dan menjaga kelestariannya. Tetapi kita membantah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan malah melakukan apa yang Dia tidak inginkan, yaitu menggunakan alam tersebut secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian yang kita miliki. Pada hadirin yang terhormat, apakah itu yang Tuhan ingin kita lakukan? Pasti tidak. Dia tidak pernah merencanakan orang-orang untuk merusakkan alam dan tidak memberikan kompensasi kepada lingkungan yang kita tinggali ini. Apakah kita tidak sadar kalau lingkungan alam ini memburuk dari tahun ke tahun? Pada hadirin terhormat, ayolah kita berusaha melestarikan lingkungan yang Tuhan berikan ini. Nanti kalau tidak, bisa saja Tuhan berikan kita virus lagi untuk memberikan pelajaran kepada kita untuk lebih mencintai lingkungan kita ini. Saya harap pidato ini dapat membantu para hadirin semua untuk lebih sadar kepada lingkungan ini. Saya meminta maaf sekurang-kurangnya jika pidato tersebut ada yang salah. Terima kasih para hadirin semua yang telah mendengarkan pidato ini. Selamat siang dan terima kasih.